Mau tahu nggak ucapan cewek yang udah punya simpenan? Apa nih? Ya udah kalau nggak percaya. Oke guys, kembali lagi dengan gua Dede di channel DNA 1311. Seperti biasa di video kali ini gua bakal nge-reaction lagi warga-warga Instagram ya guys ya. Kelakuan aneh warga-warga Instagram. Kita langsung reaction, kita baca komennya, langsung kita lihat ke videonya. Mentan bolok. Bentar, ini sekte apa ya? Sekte apa lagi nih dalam dunia perkonseran ya? Sekte apa lagi nih? Kita baca komen. Hidup lagi capek-capeknya malah lihat ubur-ubur. Ubur-ubur nonton konser kayak gini ya guys ya. Ubur-ubur nonton konser. Nggak kebayang bijinya. Nggak kebayang kalau ada yang naplok bijinya. Minimal kayaknya cepat nih. Kacau. Peter Pan. Di atas normal. Real Pets angkat tangan. Haters bisa angkat kaki. Aduh. Pik yang kayak gini paling asik di tongkrong. Bener banget ya, lu punya temen kayak gini ya, temen yang gak punya malu atau apa, di tongkrongan udah pasti asik banget, pasti lu bakal ketawa terus. Bikin emosi terus. Nah, WKWK, jangan marah lagi ya sayang, di kelas. Nanti kalau marah-marah jelek. Gak ada yang marah-marah sayang. Sepuh, ajarin aku dong sepuh. Gua butuh tutorialnya ini, gila. Ini aku cium biar enggak. Anjing, sepuhnya belajar dari mana kayak gini, gila, dapet cewek cantik banget ya. Ketekmu deket sama hidung jadi bau. Sepuh. Masa sih? Gila. Harum. Ini kalau ketemu nggak ada bobo langsung dicium ketek, yakin gua dah. Sayang jangan marah lagi ya, balikan ya. Mu. Jomblo diam aja mendingan dah. Kalau nggak balikan, tetap jomblo. Ya udah dimaafin, jangan diulang lagi ya saya. Aduh, kita lihat komennya. Gua jual juga nih apa? Marges, 2 juta. Aduh, cepet nikah ke, keburu cowoknya sadar. Terbalik anjing. Mau tahu nggak ucapan cewek yang udah punya simpenan? Apa nih? Ya udah kalau nggak percaya. Bener banget itu ya guys ya, dia udah kayak mau pisah ya bodo amat, soalnya dia udah punya pengganti. Yoi, cadangan. Udah ada cadangan pasti kalau kayak gitu. Makanya hati-hati sama mulut cewek ya guys ya, inget itu. Kita baca komennya. Emang iya der. Bener banget. Ya udah kalau mau percaya mah. Cowok juga gitu. Beda ya kalau cowok kagak, kalau selingkuh ya tinggal selingkuh aja, enggak bakal ngomong kayak gitu. Yo, terserah kamu, aku mau fokus ngulek. Ngulek apa ini anjing, ngulek titit. Apa ini? Ini yang sering ada di Citayam itu bukan sih, yang dari planet Citayam? Si Mimi itu. Oh, ini udah nemu erok ya? Baca komennya. Beruntung banget bisa disapa.
Maaf buat mimi-mimi yang dibonceng Aerox, mendingan gak usah nyapa ya. Maaf musang saya lepas. Bener guys, kapan lagi Aerox ngebonceng musang? Gue bukan aneh sama musangnya, sama orangnya yang naik Aerox ngomongnya ngebonceng musang. Sekian lama bulan purnama, akhirnya dia naik Aerox juga. Bener ya, lu dulu pernah viral ya, dia apa sih, kamu milih apa, Vario, sekarang udah ganti Aerox dan dapet juga ya jodohnya Aerox. Nggak kemana ya jodohnya ya. Kerja kok kuli kayak pacar aku dong, di kafe gaji 2 juta sebulan. Mbak, gaji kuli itu 150 per hari, lu kali sebulan berapa? 150 dikali 30, 4.500.000. Pacar lu setengahnya aja gak ada ya? Gak usah sombong dah. Lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Bener banget, kuli bukan sembarang kuli. Apa nih? Yang penting halal dan mau kerja, karena harga diri seorang laki-laki itu bekerja. Bener banget guys, lu mau kerja lu apa, mau dagang, mau kerja bangunan, mau kerja kafe, mau kerja karyawan, mau kerja PNS, mau kerja apa, yang penting kerja ya guys ya, karena harga diri seorang laki-laki itu bekerja ya guys ya, bener banget. Arah si Robo dimari, motoran arah Robo jangan lari. Rambut lu gaya apa anjir? Aerox, Aerox, benerin dulu rambut lu gaya apa itu? Apa nih? Maksudnya? Emang boleh musang birahi bikin konten. Musangnya di sini. Benar banget, apalagi nih. Misahkeun aing gelut jeung aing kae. Itu kata-kata yang terbaru baru ya, bocil-bocil bully. Stop menghujat, mulailah menganiaya. Gak boleh main fisik dan kekerasan ya guys ya, tapi kalau sama ini boleh dibicarakan. Jika orang Indonesia terkena angin Jepang, kita lihat gimana angin Jepang itu, kita lihat ya. Berubah anjing jadi Genji. Ingat guys, kita cuman salah angin doang ya, bukan salah negara. Coba kalau di sini anginnya Jepang pasti kayak gini juga globe guys. Info angin Jepangnya deh. Kita bukan kurang ganteng, kita kurang angin doang. Bener banget ya guys ya, bukan kurang ganteng, kurang angin. Eleh be, ban manying anjing. Coba itu cek silitnya. Silit itu bang, apa bang silit itu? Silit itu pantat ya guys ya, bahasa Jawa. Pantatnya masih hitam apa udah putih ya? Apa udah longgar? Ini apa guys? Anjir, lihat ke keparan woman ya guys, ini parah wanita-wanita ya. Udah tahu lagi jalan sama cewek lain masih aja video callan sama cewek cowok lain ya. Aneh banget anjing. Maunya apa coba ya? Minimal kalau emang enggak suka enggak usah jalan anjing, anjing. Lihat coba, lu udah dibeliin makan, udah dibeliin minum, masih kayak gitu. Kalau gue usir tuh udahlah, balik lu sama sendiri jalan nge grab kayak apa. Apa nih komennya? Ambil. Diperhatiin kelakuan kayak gini terus diputusin, merasa tersakiti banget sih, paling playing victim.
bener banget ya guys ya, kadang cewek itu kayak gini, udah tahu dia salah terus anggapnya nggak salah padahal dia salah. Aku lebih memilih wanita yang di rumah aja, bener banget guys. Plot twist ternyata lagi sama selingkuhannya yang PC cowok asli. Bisa jadi ya guys ya kayak gitu ya, bisa jadi juga ya. Wah, jadi lo kalau punya cewek kalau udah di luar wajib ditanyain ya guys ya, jalan sama siapa, lu video call terus lu lihat sekelilingnya kayak gimana, ada cowok atau ada enggak. Kan gak mungkin dia kalau jalan sama cewek cowok lain cowoknya suruh mundur dulu, gak mungkin kan, gak mungkin kan, pasti gak enak. Apalagi nih guys, emang boleh se-physical touch gini? Gak gini juga kali ya. Kalau lagi motor ya udah fokus naik motor, kalau naik mobil bisa sih, bisa di bisa dikondisikan. Atau kayak gitu lu jatuh mah kayak gimana, anjir anjir. Kita baca komennya, emang boleh deh kayak gini. Boleh banget sama pris, boleh banget sampai physical crush. Physical physical motornya nggak crash. Sama aspal. Halo Min Info Grand Jepang. Malah efek samping. Emang boleh sealah itu? Cuak. Yang penting pesmet ya guys ya, pesmet itu kasa tertinggi motor ya guys ya sekarang. Sekudi tur mulut asmara sedikit motor. Ibu-ibu yang di belakang bilang, ini apa sih, ini mall atau konser? Ini mall apa-apa, salah tempat apa kagak, gua kata ibu-ibu di belakang. Kita baca komen, memasuki peradaban modern. Bahaya guys. Ini dia persatuan joget apa ini? Joget jamet telah memasuki peradaban modern ya guys ya. Selagi nggak bakar bro, silakan aja bebas. Bener banget ya guys, asal jangan ngebakar bromo. Gara-gara peler nyampe ngebakar bromo ya guys ya. Berapa hari itu kagak mati, kocak banget. Padahal aplikasi edit masih banyak, software-software buat edit. Masih aja manual. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Buat siapapun yang nonton, tekan tombol subscribe, like, dan komennya guys ya. Bantu gue biar gue makin semangat lagi buat video-videonya ya. Buat nge-reaction semua warga-warga Instagram yang... Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton. Kita lanjut episode selanjutnya di video selanjutnya.